Hai sahabatku, semangatmu, semangatku. Selamat datang di channel Wirta Kuyul Kunil. Oke teman-teman, jadi hari ini atau pagi ini adalah makan sahur yang ke-25. Dan sekarang itu aku lagi ada di Bekasi. Di tempatnya nih dia YouTuber. Bentar lagi akan kondang juga. Halo dengan Amin. Dengan abang siapa nih? Andipram. Jangan lupa subscribe channel gue Andipram ya. Oke siap. Instagram juga susah tidur. Ya susah tidur. Dia lagi makan nih guys. Makan, sahur. Ya tuh sahurnya mewah. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Terus selain sama abang Mas Pram aja lah mungkin. Di sini ada juga dengan nih. Napa Kaheran siapa yang kenal juga? Jangan lupa untuk break. Channel Lomba Kairan. Mantap banget. Jadi di sini itu aku tuh tamunya Bang Pram. Jadi aku malam ini di traktir ini guys, sahurnya guys. Nih, alhamdulillah. Ada adanya tapi kita bersyukur. Jadi sekarang aku mau makan dulu guys, habis makan kita lanjut lagi vlognya, oke? Oke, halo teman-teman. Jadi alhamdulillah makan sahur yang ke-25 sudah selesai dan sekarang itu jam 3 lewat 22 menit sama Wong Kito. Halo, Bro. Wong Kito, halo. Siapa namanya? Nama saya Ahmad. Ahmad. Tapi Dion ini lama tinggal di sini lah, berapa tahun? Baru. 3 tahun. 3 tahun. Tapi pernah pindah sini kalau? Jadi balik kampung dah gitu. Kayak gitu. Tidak lagi balik kampung. Jadi sudah jadi orang Jakarta. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita hari ini lancar. Sampai nanti buka puasa. Semangat ya, Bang ya, puasa. Semangat. Jangan lupa subrek. Subrek channelnya. Punya dulur aku sih kok ini. Ah, mantap. Wirta Kunil. Karena subrek itu gratis, bos. Siap. Oke, jadi video ini aku lanjutkan besok di Jackpot kemungkinan besar, oke? Oke, bro. Oke, sekarang itu udah jam 2 sore. Jadi hari ini tuh aku habis bikin video sama nih studionya. Dikit aja. Jadi hari ini tuh dari sini aku sekarang lagi di Bekasi. Nah, dari sini mau langsung on the way ke Ciklut Senayan. Dari sini bersama Dapa Kaheran. Pakai baju baru dia. Ini bersama Bang Pram nih. Oh, semusku, semangatmu, semangatku. Dia lagi beres-beres, guys. Ini aku mau ngirim barang ini. Baju kan? Oh, ini dia. Oke, jadi ikuti vlog ini. Nanti aku lanjut kita lagi perjalanannya. Kita naik kereta ya? Iya. Berarti kita akan ketemu di kereta nanti. Few moments later. Halo guys, jadi sekarang itu baru jam 4 kurang 10 menit dan baru nyampe stasiun Bekasi dan kita mau ke stasiun Palmerah. Oke, ini sibuk juga guys belakang. Jadi ini udah hitungannya kita ngabuburit yang ke-25. Puasa yang ke-25 itu ngabuburitnya di perjalanan sama abang. Salam. Mau jackpot lagi, Bang. Iya. Buat apa? Nyari konten. Pokoknya ikuti vlog ini, jangan lupa subrek, support channelnya Wirta Kunil. Dan di bawah ada banyak banget. Gila cuy. Oke, kita lanjut lagi nanti, guys. Oke, guys, jadi sekarang kita mau udah nyampe ke Transit Manggarai dan ini tuh udah hampir jam 5. Nggak kerasa hari ini ngabuburit di kereta berjalan-jalan. Ini mah nyampe apa namanya? Nyampe saya Senayan mah.
udah malam. Jam 6 cuy, jadi kita langsung buka ya? Buka dong. Ini Bang Pram nih, apa itu? Ini Bang Pram nih, lagi santai menikmati ayunan-ayunan pegangan kereta tuh. Dia pertama kali deh. Dia pertama kali, bohong kali kayak. Tuh kamu kurang percaya, masa bener kak? Bener, komputer lain ya, kalau kereta-kereta ke Jawa baru. Oh kayak gitu. Komputer ini baru. Kereta akan segera berhenti. Jangan lupa subrek dulu agar video ini terus berlangsung. Subrek. Subrek dong, lupa subrek. Nah, dari sebelah. Yo guys, suasana luar terasa. Kita transit kemana nih guys? Kita mau ke Palmerah hari ini. Hai guys, jangan lupa ikuti vlog ini. Subrek guys. Salam. Mana Bang Andi? Mana ya? Itu dia orangnya. Jadi beginilah kalau naik kereta tuh suasananya tuh selalu ramai guys. Jalan tuh kayak jalan semut. Satu-satu. Tuh kalau kalian nggak percaya, aku beneran di Manggarai tuh guys. Tuh Manggarai. Kita ngabuburit yang ke-25 hari ini di sini. Yuk lanjut lagi, oke. Okay. Aku lanjut lagi ya. Lalu sebelum lanjut, subrek dulu, subrek. Subrek dulu, Andi Pram. Mantap, pokoknya kita hari ini. Ternyata kita kalau mau ke Palmerah, jalur 5 guys. Mas Basri. Oh, Abang Duri. Jalur 5. 5 menit kemudian kita naik kereta lagi menuju Palmerah. Tuh. Ini Manggarai. Ini Jisna ya. Hah? Ini Manggarai, eh Palmerah. Palmerah ya? Manggarai. Aku mau bikin vlog yang beda sekarang. 10 menit kemudian kita udah di Palmerah. 10 menit kemudian ternyata kita salah naik gerbong, salah turun guys. Kita harus balik lagi ke Tanah Abang. Terus baru kita balik lagi ke Palmerah. Kita salah transit tadi. Balik kita baliknya ke Tanah Abang buat arah ke Palmerah. Ya, enjoy. Enjoy aja. Nikmatin aja jalanannya. Tak apa-apa sambil ngabuburit kita hari ini. Hati-hati, pintu ditutup. Hati-hati. Ini rambil banget guys. Subrek. Tuh, subrek semua tuh. Oke guys, jadi 10 menit kemudian aku ada di Palmerah. Kalau nggak salah lagi ya. Ah, buat teman-teman yang belum pernah ke Jakarta, yang belum pernah naik kereta, aku kasih tahu kalian. Kalau naik kereta seperti ini suasananya. Ini belum seberapa, masih ada ruang-ruang udara untuk melintasi. Kalau lagi rame-ramenya, ini pengap, bau keringat campur aduk pokoknya. Nah, tapi ini banyak diminati oleh orang-orang sini karena apa ya? Murah ya? Iya, murah. Terus murah, bersih, cepat. Oke, aman, aman yang jelas aman. Kalau naik kereta sekarang tuh aman. Enggak terlalu. Aman tuh orang-orang. Tapi kata buat yang di perjalanan harus ya, jaga-jaga barangnya. Iya. Ini rame karena banget tuh. Kita enggak tahu orang jahat itu kapan datangnya, enggak tahu ya. Iya, tapi cepet. Iya, tapi semua itu terjadi karena adanya kesempatan. Makanya kalian jangan kasih kesempatan untuk orang-orang yang dividen baik. Lihat tuh, orang macam banget sebelah sana. Oh iya, abis ini kita mau ke mana? Itu sahabat semusku bukan ya? Oke okay, guys. Ada semusku di sini guys. Nanti lanjut lagi ya. Semusku di mana-mana baik. Sedikit informasi dari aku aja sih, semoga bermanfaat. Nah, kalau misalnya nggak bermanfaat, dimanfaatkan, maaf, dimanfaatkan ya. See you. Alhamdulillah.
Parah geng, rame banget di bawah tadi, gila. Didorong-dorongin gua. Ngabuburit di perjalanan menuju kereta. Mantap. Oke guys, kita mau naik kereta yang sebelah kanan. Sebaiknya kita berlari dulu, geng, untuk mendapatkan kereta. Hah? Ini kan? Ini sama aja. Guys. Apakah benar ini ke Palmera? Palmera ya ini? Karena cowok. Guys. Masuk gerbong cewek. Mantap kita hari ini. Habis waktu di kereta hari ini gara-gara salah naik gerbong. Joy. Salah turun stasiun. Oke geng, kita lanjut lagi nanti ya. Guys, akhirnya kita sampai juga ke stasiun tujuan. Kita akan keluar dari sini menuju Oke guys, jadi kita udah nyampe di stasiun Palmera. Dan sekarang kita mau menuju ke Senayan. Pokoknya gas terus. Kita bentar lagi buka puasa. Halo bro, dari mana? Dari Bogor, mau ke Jeklut? Hah? Emang di Bogor gak ada Jeklut? Hah? Kok kesini? Hah? Oh, gak ada liftnya gitu ya? Gak ada problem ya? Oke, siap. Ternyata kenapa Jeklut di Senayan itu ramah? Karena Jeklut di Senayan itu lengkap. Brand-brandnya banyak banget. Jadi kita mau beli minum dulu di sini. Thank you banget buat beli waktu sampai detik berapa ini? Kita masuk ke sini. Kita mau beli minum dulu. Gua biasa kalau buka puasa itu beli air mineral. Aduh guys. Yang dingin apa yang enggak ya? Aku beli ini satu guys. Oke, nanti lanjut lagi kalau udah belanjanya ya. Jangan lupa. Oke guys, jadi akhirnya habis ngabuburit di kereta, sekarang itu udah saatnya buka puasa. Jadi buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat buka puasa. Jadi buka puasa kali ini aku diawali dengan minum ini. Minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi buka puasa yang ke-25 sudah sampai hari ini, dan semoga puasa kita hari ini mendapat pahala, dan semoga juga puasa kita kedepannya lancar sampai nanti full 30 hari. Jadi aku buka puasa dulu di sini, ada ini dia, ada buka puasa dengan menu-menu ini dia hari ini. Ini buka puasanya pakai ini ya guys. Oke guys, jadi aku lanjut makan buka puasa dulu. Ini ada tajil-tajilnya, mantep banget pokoknya. Nih Mas Bang Pram, gimana Bang habis buka puasa? Mantap, seger ya. Selamat berbuka buat yang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat. Oke, kita makan dulu. Abis ini kita lanjut lagi. Halo guys, jadi sekarang itu udah jam 7. Kita baru aja habis buka puasa dan sekarang tuh menuju masuk ke Jeklut Senayan di Lebaran ini. Ini ada teman-teman kita dari Tangerang. Halo bro. Mau ngeborong ya? Mantap. Jangan lupa mampir ke Esther nih. Udah lihat belum videonya? Iya, mantap. Hah? Brand baru dah. Iya, ada diskonnya banyak, promo. Subrek. Terbaik nih. Woi. Mantap. Oke guys, jadi kita tuh masuk ke dalam itu kurang lebih perjalanan 15 menit. Oke, sampai ketemu di dalam ya. Oke guys, jadi aku baru memasuki pintu masuk dan kita akan bertemu dengan Eki di sana. Oke, suasananya ramai banget.
Satu, dua, tiga. Ya, ini dia. Ketemu juga gua. Bang, lama banget, Bang. Lama banget. Wah, itu lo nyasar lo. Iya, nyasar. Gua dari tadi hampir 10 menit sih nyantai. Kita nyasar tadi salah turun kereta terus balik lagi. Ya, itu kita buka puasa lagi, ya itu jalan kaki lagi ke dalam sini. Oh, ternyata dia salah jurusan ya. Ya, salah jurusan. Hari, salah jurusan. Enggak, hari Sabtu tuh udah tutup Jack Lord. Makanya lu gua suruh hari ini kan? Masa iya sih? Iya. Bener enggak? Tutup bener. Iya. Makanya gua suruh hari ini berarti. Guys, berarti enggak terakhir, guys. Enggak, berarti hari ini kita suruh. Anjing kalah gua sama dia. Berarti hari ini kita seru-seruan, enggak bisa seru-seruan, guys. Mantap. Minum dulu, minum dong, Mbak. Dia haus kayaknya, minum enggak? Enggak, udah kenyang, udah kenyang. Lu yang haus kayaknya. Oh, Asia. Lu jalan sana ke sini. Jalan dong, ya. Strong. Oh. Gua kira lu udah pada duluan, Mirta. Belum. Iya, maksudnya gua kira lu duluan. Oke, guys. Jadi kita mau masuk lagi ini hari kelima di Jackpot Ramadan. Ini dia. Hari kelima, guys. Enggak apa-apa, pokoknya gua enggak ada yang absen, masuk terus Jackpot kali ini. Oke, jadi sekarang kita mau masuk. Tapi kita mau ngantri tiket dulu, banyak banget itu yang ngantri. Gila, coy. Bersama kita berdua nih yang tampan tapi bohong. Guys, yang belum mampir ke booth-nya Esther, jangan lupa mampir karena masih banyak diskon. Ini 2 hari lagi nih. Diskon artikel-artikel masih baru-baru semua nih. Lagi rame banget nih Esther-nya nih. Merapat. 2 dapat 3. Ayo merapat aja ke Esther yuk. Bonus foto sama Wirta Kunil Kunil. Nil. Yo mampir yuk, buruan. 2 hari lagi dapatkan diskon dari produk-produk Esther. Banyak produk baru, artikel keren-keren. Yo mampir. Mau order dong? Mau enggak? Hey guys, beli dari Esther. Esther mantap gitu. Esther mantap. Thank you ya. Pakai nasi. A few moments later. Halo guys, jadi vlog yang tadi sore aku lanjutkan malam ini. Jadi sekarang itu jam 12.30 menit. Jadi tadi habis buka puasa di jalanan dan sekarang itu aku mau makan dulu di sini bareng-bareng dulur-dulur di Bandung ya, Esther di Esther Booth. Ini dia lagi menikmati makan makanan. Makan malam. Makan malam di sini. Ayo. Ada Eki, dia Eki, terus ada satu Abang Dadung. Ada Bang Ucup lagi makan. Lagi di mana? Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin vlog hari ini, terima kasih banyak. Dan aku mau makan dulu. Jadi video daily vlog aku yang ke-25 itu aku akan closing di sini. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin video aku hari ini dan yang sudah support aku. Support Esther juga, thank you banget. Jadi sekian videonya. Sampai jumpa di video aku daily vlog yang ke-26. Jadi thank you.